Enggak boleh ngesel-ngesel, Mbak. Enggak boleh kayak gitu. Beberapa driver ojek online di Kota Tarakan pagi tadi dibuat geram lantaran ulah seorang wanita yang diduga customer atau CS membatalkan orderan berulang kali. Diketahui, hingga 5 driver yang menjadi korban pembatalan orderan pun sudah berada di lokasi penjemputan. Tampak dalam video tersebut, seorang wanita menggunakan baju berwarna kuning hanya terdiam. Kejadian ini pun viral di media sosial Radar Tarakan Official dan telah ditonton sebanyak 14.700 kali tayang dengan 205 komentar. Kita juga cari uang, Mbak juga cari uang. Atau ganti. Ini teman-teman lagi demo nih, ada perempuan suka ngesel-ngesel ini. Nih, ini. Iya, enggak boleh. Jangan gitu. Kalau memang mau ya, sudah siap mau ngodel, ngodel aja. Dapat ya itulah ya yang diusir. Jangan cancel. Oh, ini lain ini orang enggak ya. Suka ini, cancel. Ini jadi ambil kerjaan, Mbak, gitu. Empat orang, Mbak, kena 5.